Kakimi, kalau cerita gitu nang lama. Jadi 2012 ini aku di satu fashion show ada dia, aku ketemu dia, aku samperin, aku bilang kamu mirip penyanyi Amerika Kelly Hilson. No, yeah, yeah. Oh, compliment lah. 2012 ya, dan bicara sedikit tukar nomor. Besok cari mau ajak makan tolak. 2013 message lagi. Sama, aku bilang malas. Ini perempuan jual mahal. Oke. Yaudah aku gak cari lagi. Terus 2015 aku single. Terus aku lagi random. Aku single. Jadi waktu deketin Kimi gak single? Aku dekat dia, waktu aku dekatin dia. Tunggu dulu, aku single dong. Aku lihat ada dia. Message lagi, hai, halo, oh beda kayaknya ini. Lagi di mana? Di Amerika, jauh sekali, dianya di Amerika. Tahun 15 itu ketemu yang kayak biasa, mulai trying to get to know each other, right? And then kita bicara like okay, jemput pergi makan like normal, seperti orang normal. And then kita punya banyak hal, we have lot of things in common, dan kesamaan, ya kesamaan kita, habit kita like same. And then kita hidup di dunia ini buat lihat bantu orang kita cintai, bantu orang keluarga. Dan dia dasarnya motivasi dia di hidup ini keluarga. Aku juga sama. So kita punya itu. Dan kita jalan, berjalan. And then ya pas aku lihat dia wanita baik, ya aku. Dia dari 2016, dia udah lamar saya ya? 2016. Kita harusnya menikah 2017. Cuman karena 2017 papa saya meninggal, jadi kita gak bisa bikin acara. He is a good man. He is good deep in the heart. Makanya ada kata-kata orang bilang kan, don't judge the book by its cover gitu loh. Kadang-kadang maksud kan kalau kita apa? Aku hitam. No, that's exactly what people think when they see. Ya, ya memang aku hitam. Ya, yeah, exactly. Jadi memang aku hitam, masa aku jadi putih. Tapi ketika saya get to know him, oke. Okay, dia laki-laki yang bertanggung jawab, hebat, hatinya luar biasa gitu loh. Jadi, oh ya kenapa tidak gitu loh. Ya maksudnya justru malah saya, menurut saya yang laki dapat dia loh. Saya beruntung dapat dia. Benar nggak? Hari ini mau cari laki-laki begini mah susah zaman sekarang. Aduh.